sono, saya sebelah mari. Oh, begitu? Iya. Kerja sama. Ada. Aduh. Tutup lagi. Oh, tutup lagi. Ah, main tinggal aja. Biar bagaimana juga ngucapin terima kasih. Pak Satam tuh selalu bantuin saya ini bawain belanjaan. Biar kata jelek-jelek begini ya Allah hatinya. Masya Allah baik-baik. Pake dibantuin saya. Lalu ngapa orang cuma ngomong begitu? Ya kalau masalah bantuin mah tenang-tenang aja. Woles aja. Yang penting mah masalah kopi sama gorengnya melancar. Ya. Woles. Muka lu tuh bikin perut gua woles. Emang abis nyambel. Kayak suara apa ya? Apanya? Tawon apa? Ya, lo. Pake ngagetin lagi. Tawon. Yang kaget juga turun sama saya. Di mana adanya sih? Kayaknya di atas deh, Pak. Biar aja, Pak. Dibawa kemana itu? Dibawa kemana? Tengok, Pak Satam. Ini sudah pegangin. Dibawa kemana? Potoy. Udah pergi. Itu siapa yang main sih? Nggak lihat-lihat apa main di sini? Tadi saya laporin sama Ustadz Musa. Emang itu mainan? Ya mainan. Mainan anak siapa ya itu sampai kayak begitu? Anak orang, kok masa anak King Kong? Apaan nih? Tempat sendiri. Ini apa sih ini? Aduh, Pade. Pak Ustaz. Oh, Pade ngapain sih loncat-loncat dari pohon, Pade? Itu kan bahaya. Ih, Pak Ustaz. Romantis bener. Saya jatuh dari pohon, Pak Ustaz langsung nanggepin. Oh, seneng banget Pak Ustaz. Pade. Yang meluk-meluk. Nolong memang bener Pak Ustadz, tapi mandangnya seperti memandang Ustadz Jabela gitu. Lagian Pade ngapain sih kok bisa jatuh dari pohon? Itu! Ada barang apa tuh kayak helikopter tuh kecil banget tuh. Itu apa ya Pade? Gimana saya tahu? Nanti mau kemana ya Pade? Assalamualaikum Ustazah Aulia yang wajahnya cerah secerah mentari pagi ini. Waalaikumsalam Ustaz Musa yang mulia dan santun. Ada apa ini Ustaz? Ada yang bisa saya bantu? Iya, bantu saya untuk mendapatkan hati kamu. Maksud saya justru mau tanya, apa perlu saya bantu nih nyapu-nyapunya? Gak usah Ustaz, saya bisa kok sendiri. Lagian udah mau kelar. Gitu ya? Iya. Kamu tuh gak manja deh. Emang kalau bersih-bersih itu emang paling enak pagi-pagi. Sebab kan kebersihan itu sebagian daripada iman. Benar. Jadi pagi-pagi itu kita membersihkan supaya iman kita Allah jaga sampai nanti malam harinya. Oh gini aja, mendingan kita rusakin drone-nya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang lepas saya? Ya Allah Ustaz, bukan saya. Ustaz jangan melototin saya kayak gitu dong. Astagfirullahaladzim. Aduh. Maaf Ustazah, saya tadi cuma kaget aja tuh saya tanya sama Ustazah kira-kira lihat gak siapa yang lemparin botol maksudnya ke situ sih arahnya? Enggak. Kira-kira siapa ini ya? Ustazah minggir! Ya ampun, Masya Allah Ustaz. Ustaz hebat banget. Gak usah berlebihan. Itu sedikit ilmu yang saya pelajari waktu TK. Namanya jurus ular. Ustaz hebat banget. Ada yang luput kulit pisang. Ustaz gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tapi siapa yang buang sampah ya? Itu dia, saya juga bingung tuh. Tapi arah sampahnya sih dari asrama santriwati. Ulala, iya ya. Dari asrama santriwati ya? Oh iya bener santriwati tuh. Ulala. Kenapa mereka ya? Ustadz, bentar ya, saya kejar dulu. Sebentar ya, Ustadz. Iya. Kalau bisa saya ikut kejar juga ya. Aduh! Astagfirullahaladzim. Wah, Allah, aku tanya lagi. Aduh!
kulit pisang tadi. Tuan makan senjata nih. Eh, senjata kan Tuan nih. Yang bersih dong. Nih, aku pas jalan itu harus dibersihin dulu. Jadi mundur. Kita jalan baru. Bersihin dulu. Baru aku lewat. Nah, kan gini enak. Terus ini dot pelan-pelan dot. Kumpulin aja. Aku yang masukin. Indra, kamu yang semangat dong. Ah, gak semangat banget. Ini, coba nanti. Wih, apaan? Apaan tuh? Ini. Wih, terbang. Wah. Bisa. Ini bagus banget. Kalau pesawat kan besar. Ini kok kecil? Aku mau minta kakek harus beliin itu. Itu kayak... Itu baling-balingnya empat tuh. Oh, itu kayak piring terbang tau gak? Alien dong? Iya, kayak alien. Eh, kejar yuk. Apa tadi Bapak lihat drone anak saya terbang masuk ke sini, Pak? Drone? Drone apa nih, Pak? Itu, Pak. Pesawat remote control zaman now. Oh, itu. Jadi itu punya Bu apa itu? Itu punya aku, Om. Lihat nggak? Terbang ke arah mana ya? Ya bukan lihat lagi. Emang tadi lewat depan muka saya. Ke dalam tadi. Bapak, boleh saya ambil, Pak? Boleh. Alhamdulillah. Waduh, tuh bocah menyonong aja. Tolong maafin, Pak. Namanya juga anak-anak. Iya, nah, anak-anak juga kapanan ada bapaknya. Oh gitu, saya permisi dulu, Pak. Iya. Waalaikumsalam. Om, Tante, lihat drone aku gak? Oh, drone. Drone mana ya? Drone siapa ya, Pak? Drone, kasih drone, ini drone. Itu Pak Warkop. Itu drone yang kayak pesawat itu. Oh, drone-drone yang bisa terbang itu, yang kayak pesawat gitu. Itu punya kamu? Ya, lihat gak? Itu belinya mahal. Wah, bodo amat. Drone kamu itu hampir nyelakain Pade. Biaya berobat saya lebih mahal daripada drone kamu. Iya, Pade, sabar, Pade. Ya. Itu, tadi arah ke sana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dulu, Pade. Oh, Assalamualaikum. Dianya yang Assalamualaikum, Pade. Dianya, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Udah saya sampein. Iya, udah. Terus sekarang mau gimana nih? Mau dikejar nggak? Tren? Aduh. Begini, Anda copot lagi. Aduh, maaf ya, Dut.